Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita nge-game sambil santai-santai. Dan di video kali ini balik lagi di game One Punch Man The Strongest server saya. Dan pada kesempatan kali ini, lagi-lagi dan lagi, kita bakal ngegas gacha ya. King UR. Apakah pada kali ini kita bakal ampas? Apakah kita bakal hoki? Mari kita lihat guys. Mari kita lihat ya. Di akun Sijel BP-nya 100 juta ya, mantap sekali. Di server 177 ya. Dia sudah memiliki black ticket totalnya berapa? Black ticketnya totalnya 215. 215 dan 111. Yang di mana? King-nya ready, chipset-nya pun ready. Mantap pol ya ini GG Gaming. Oke. Terus untuk batu tabungannya, dia ada satu hero. Yang di mana? Ketika kita memiliki satu biji hero saja, itu bisa mendapatkan kehokian mungkin ya. Kalau bisa hoki, kita bisa combine mungkin di angka 120. Kalau misalnya kita dapat di angka 60 atau 70, itu masih belum bisa combine. Jadi ketika kalian memiliki satu tabungan batu hero evolution, itu bisa hoki paling di 120, 130, 140 lah. Nah, kalau misalkan dapat di kisaran angka segitu, itu ya udah termasuk hoki hitungannya. Tapi ya kalau 180 ya, mohon maaf ya, mohon maaf, jadi tumbal akun gua lagi nih cuy. Mantap kali. Kita lihat apakah black ticket sudah dibeli. Black ticket masih ada 36. Asik banget cuy, masih ada 36 belum dibeli ya. Wais, mantap ya GG. Server 177 kan ya. Oke, 177. Kita lihat karakternya dulu. Karakternya apa, ada apa aja sih bang? Info dong bang Peps. Bang Peps, ininya karakternya ada apa aja bang Peps? Pertama ada Sunario, kedua ada bocil kepala bi kepala besi maksudnya ya. Terus ada Dajjal Pink, terus ada Jamet Kupro ya kan? Ada robot robot pemuas nafsu ya kan? Terus ada tangan bermulut ya, yang biasa digunakan untuk, terus ya paling kurang lebih seperti itu ya untuk ID-nya ya. Menurut gua King merupakan cara yang sangat amat solid di ID ini, karena kurang lebih akunnya mirip gua ya, kecuali gua nggak punya G4, itu aja sih perbedaannya. Dan expression masih sama-sama pakai Glory Bus ya, yang dimana nanti sangat amat layak dan sangat amat cocok buat diganti King. Mantap sekali. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita gaskan bosku. 215 tiket, langsung aja kita gaskan. Apakah kita akan hoki pada gacha kali ini? Skip. Ting ting 10. 10 aku jungkir balik salto 10 jam, guys. Oke, kita kurangi. Kalau 20 dapat gue salto gak berhenti-berhenti selama 5 jam, guys. 20 ya, guys ya. Salto 5 jam gak berhenti-berhenti dapat di 20, guys. Ayo, mana? Ini kalau Finger Fan biasanya suka ngeliat gue tersiksa ya. Jadi kita lihat. Kalau dikasih beneran sih. Oh, kan? Oke, kita kurangi lagi. 30. Gue salto 3 jam gak berhenti-berhenti, cuy. Kita kurangi lagi, cuy. 3 jam gak berhenti-berhenti. Dapat? Boom. Boom, 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 boom. Ais, mak. Belum, mak. Oke, lanjut. Salto 1,5 jam gak berhenti-berhenti, guys. Jebret. Dase. Ayo, apakah akan dapat? Jebret, 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 jebret. Ternyata belum dapat ya adik-adik ya. Oke, offer untuk salto udah digugurkan guys. Ntar makin lama makin dapat disuruh salto beneran gua guys. Gak jadi salto. Salto udah cukup, skip. Oke, pemanasan yang cukup asik ya. Pemanasan yang cukup menarik dan cukup asik ya. Yang dimana kita baru gacha 50 black ticket, dan kita sudah memiliki batu UR Hero Evolution ya kan. Dan ini langsung ini. Ini kalau misalkan gua dapat awaken di sini, ini berarti cakra gua disedot ini guys. Cakra kekuatan Waringan gua disedot ini guys. Boom. Yo, ungu itu nyata. Biru, awaken. Jebret, ndar, blar, Aisma, belum dapat. Oke, 70 fix dapat ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video kali ini ya guys ya. Konten gacanya sampai sini dulu aja ya guys ya.
Ini namanya tingkat kepedean tingkat iblis, guys. Ini namanya tingkat kepedean tingkat iblis, cuy. Kepedeannya tingkat iblis, guys. Oke, terima kasih semua yang udah nonton ya, guys ya. Oke, langsung aja. Gak paham lah gua, cok. Oke, gak apa-apa, guys. Ini emang mau nggak mau harus terus 20. Misalkan tadi kita dapat awakening, kita nggak bakal bisa kombin, guys. Belum bisa dikombin karena apa? Kita kekurangan batu hero yang dimana kalau misalkan 70 kita dapat itu masih hal positif, guys. Masih hal positif. Oke, okay? Next berarti kita harus dapat di angka 130, 140 itu harus dapat, guys. Lihat bagaimana cerdasnya otak gue memprediksi Finger Fun, guys. Gerakan Finger Fun itu sudah terbaca sama otak Gaming Vibes yang merupakan manusia yang lebih pintar dari Albert Einstein, De Lorenzo Cortearus, terus ada Iker Casillas ya, guys ya. Kalian lihat teori ini, guys. Teori 130 140 awaken. Sudah gue prediksi semua ya, guys. Karena gue adalah king keberuntungan, cuy. King keberuntungan, dan gue akan membagikan hoki gue, guys. Tenang aja. Jadi kalian yang mau gacha sama gua, jangan takut-takut, guys. Karena gua pasti bakal menyebarkan kehokian dan menyebarkan kepositifan ya. Oke, belum. Oke, masih SSR ya. Masih SSR, aman aja, masih SSR. Oke. Lihat ya. Ini adalah teknik tumbal wasit Indonesia Uzbekistan ya. Siapa? Yamshen ya. Wah, itu kita tumbalkan dia, guys. Kita tumbalkan untuk proyek King ini, guys. Makan nih 110 di bawah 120 hoki. Di bawah 120 hoki karena itu mustahil, cuy. Karena itu mustahil ya, tapi tidak ada yang mustahil di muka bumi ini karena semua itu ada di tangan yang maha kuasa. Kasih, dapat. Oke, belum. Enggak apa-apa. 120. Aku percaya. Batu King itu nyata. Sebelum. Enggak apa-apa. Oke. Ini penentuan, cuy. Kalian lihat, guys. Ini namanya teknik penghemat ngeteng, cuy. Gua diajari ini oleh sepuh Bang BP ya, guys ya. Gua adalah anak muridnya, anak murid terkuat dan anak murid terhoki Bang BLP, cuy. Kalian lihat betapa hokinya gua, guys. Kalian lihat betapa. Gua udah gak mau lagi, cuy. Udahlah, guys. Udahlah, pensi YouTube lah gua, coy. Pensi lah gua main game ini, cuy. Kita terusin dulu aja, nggak apa-apa. Datang lagi dong, gua tiba-tiba, guys. Lemas, cuy. Betul, cuy. 4 kali lagi. 1. Diam kau, tikus tanah. Tak goreng kamu, tikus tanah ya. Lanjut. Skip. Semua akun sudah jatuh ke perangkap gua, guys. Ini adalah akun viewers dan sebetulnya gua belum gacha akun gua, guys. Ini adalah pertanda bagus, cuy. Kalian terkena tipu Genjutsu Waringan gua lagi, guys. Dua akun sudah masuk ke jebakan Waringan gua, guys.
Ini mampus ini guys, mantap kali ini. Ini wah ini guys, ini fix banget pertanda ini. Ini adalah tumbal proyek yang berhasil guys. Ini adalah tumbal proyek yang 100% berhasil cuy. Ini tingkat keberhasilannya tinggi sekali guys. Dua akun sudah gue jadikan tumbal proyek dan dua-duanya berhasil cuy. Dua-duanya di angka 150, fix banget nih ini. Akun gue 10 BT guys. Akun gue 10 BT ini, lihat aja cuy. Akun gue 10 BT ini. Kekuatan King Waringan. Kekuatan King yang sudah makan buah Kuldi cuy. Aku bukan King Hero, aku King yang makan buah Kuldi. Kekuatan King Kuldi sudah mengampaskan dua akun. 160 20 kali lagi ya, 20 kali lagi. Let's go. Let's go. Boom. Dan sebenarnya selama ini gue bekerja sama guys. Gue bekerja sama dengan wasit Uzbekistan Indonesia ya, Yaushin Xiaoyan itu ya guys ya. Gue udah kerja sama sama dia guys. Gue udah juga kerja sama dan gue di hadapan penonton gue bilang gue menumbalkan dia. Padahal gue udah bekerja sama cuy. Ini adalah nama teknik tumbal viewer guys. Teknik tumbal viewer cuy. Teknik tumbal viewer itu nyata ya. Inilah yang gue rasakan. Sakit kan rasanya kan? Rasanya pedih kan? Wih dapat cuy. Dapat cuy, 180 pas dapat ya, tapi tidak berguna. Ujung-ujungnya 180. Itulah sakit yang kurasakan. Aktivasi. Dan selamat kamu mendapat Awaken King. Ambil sisi positifnya aja. Kamu masih dapat Awaken King ya. Kamu masih dapat Awaken King. Ambil aja positifnya ya. Hahaha. Tumbal proyek Daiseko berhasil. Mantap kali. GG Gaming ya. Black Ticket sisa berapa? Sisa 35. Sama di shop masih ada. Masih banyak lah. 180 gak sakit-sakit hati amat lah. 180 cincay lah. Cincay lah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konten kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa buat kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.